Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu dengan kita dengan Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang. Saya ucapkan alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok 5 kereta JDM rear wheel drive hari ini agak mampu milik lagi. Tetapi saya percaya 5 tahun lagi kereta ini akan naik harganya ataupun akan melonjak harganya. Sebenarnya ada beberapa lagi kereta yang bersih rear wheel drive ini akan naik harga, tetapi dalam video kali ini saya cuma senaraikan 5 sahaja, iaitu top 5. Okey, tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Antara kereta yang famous pada hari ini adalah pertama, Nissan Sefiro A31. Nissan Sefiro A31 antara last productionnya versi rear wheel drive. Pas model ini, Sefiro dah keluarkan versi front wheel drive. A31 adalah generasi pertama, mula diperkenalkan pada tahun 1988-1994 dengan bentuk body sedan dari segmen D. Antara versi enjin yang diperkenalkan untuk body A31 ini adalah RB20 single cam, RB20 Dodge, RB20 DET Dodge dan RB25 DE Dodge. Kesemua enjin ini dalam versi 6 piston. Nissan Sefiro A31 kalau kita lihat dalam market hari ini harganya bermula RM18,000 sehingga RM70,000 untuk enjin RB dan enjin 2JZ serta 1JZ. Tapi kalau enjin 2JZ serta 1JZ harganya dah hampir RM40,000 ke atas. Tapi kalau korang ada bajet dalam 20K lebih, korang boleh ambil enjin RB20 DET Turbo. Dengan harga sebegini, biasa body je kena buat balik, contohnya daripada segi cat. Tapi kalau korang ada bajet lebih, boleh ambil enjin RB25 DET Turbo. Tikungan dalam harga RM25,000 ke atas, bergantung pada kondisi serta modifikasi yang dibuat pada kereta tersebut. Kedua, Mazda RS-8. Mazda RS-8 merupakan antara last engine rotary yang dikeluarkan menggunakan sistem blok aluminium 13B 1.3 liter dengan dua rotor, dapat menghasilkan kuasa 237 horsepower dan 216 Nm torque. Mazda RS-8 mula diperkenalkan pada tahun 2003 sehinggalah 2012. Pada hari ini kalau kita lihat, ramai yang cuba untuk memiliki Mazda RS-8 ini. Untuk harga market Mazda RS-8 pada hari ini, lingkungan dalam harga RM35,000 sehingga RM65,000, bergantung juga pada kondisi kereta serta tahun keluarannya. Kalau versi automatic, harganya agak rendah sedikit berbanding yang manual, manakala untuk manual pula ada versi 6 speed dan ada versi 5 speed. Alright, so untuk Mazda RS-8 ini, kalau korang ada niat untuk memiliki Mazda RS-8 ini ataupun Mazda RS-8 ini, kereta korang belajar dulu pasal enjin ini ataupun study dulu pasal enjin ini lebih dalam. Sebab enjin rotary ini antara enjin Jepun yang agak rumit daripada kebanyakan enjin Jepun yang lain. Tapi kalau korang minat study pasal enjin ini, adalah enjin yang terbaik. Sebab itulah kalau kita lihat pada hari ini, owner-owner RS-8 ini, knowledge yang mereka ada tentang enjin rotary ini agak tinggi. Seterusnya ketiga, Nissan Veladis. Nissan Veloce antara kereta yang saya follow harganya 5 tahun lepas lagi. Antara harganya 5 tahun lepas, harganya lebih kurang RM35,000 ke atas. Tetapi untuk hari ini harganya atas daripada RM49,000. Kalau versi manual market sekarang dalam lingkungan RM70,000 ke RM65,000. Nissan Veloce 350Z ini merupakan antara sport car yang dikeluarkan pada tahun 2002 sehinggalah 2008. Ia merupakan antara enjin liter besar tetapi dalam versi NA, iaitu 3.5 liter VC. Kuasa yang dapat dihasilkan untuk enjin ini adalah 280 horsepower.
Itu yang ketiga. Seterusnya kita masuk yang keempat. Untuk yang keempat ini, ia adalah Toyota Altezza. Model Altezza, kalau kita lihat pada hari ini, kurang peminat di Malaysia. Altezza merupakan model enjin terakhir yang menggunakan sistem rear-wheel drive. Selepas itu, Toyota dah fokuskan enjin mereka dalam versi ekonomi, iaitu Camry dan Altis. Toyota Altezza mula diperkenalkan pada tahun 1998 sehingga tahun 2005. Ada tiga versi enjin yang diperkenalkan pada bodi Toyota Altezza ini, iaitu 2.0 untuk dua versi, manakala 3.0 liter untuk satu versi. Untuk enjin 3.0 liter ini dikenali sebagai 2JZ. Tetapi enjin yang famous tentang enjin Altezza ini adalah 2.0 liter 3SGE 4 silinder, atau lebih dikenali sebagai enjin B, iaitu dengan masuk Breakdown Engine with Advanced Machine System. Antara enjin gabungan Toyota dan Yamaha suatu ketika dahulu. Harga untuk Toyota Altezza pada hari ini bermula dengan harga RM35,000 sehinggalah RM65,000, bergantung juga pada kondisi serta modifikasi yang dibuat pada kereta tersebut. Tapi untuk versi 6 speed manual, harganya atas daripada RM50,000, sekitar RM50,000 ke RM65,000. Okay, so itu adalah 4 model JDM versi rear wheel drive akan naik harga 5 tahun akan datang. Seterusnya kita masuk yang terakhir, iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini, ia merupakan kereta baru lagi pada hari ini. Ia adalah Toyota GT ATC dan Subaru BRZ. Dua model daripada jentera Jepun ini saya pernah bercerita mengenai sejarah yang agak unik bagi menghasilkan kereta ini. Kalau korang belum tengok lagi, korang boleh tengok dekat channel ini. Tapi dalam video kali ini, kita nak tengok harga untuk pasaran bagi dua jentera ini. Mula diperkenalkan pada tahun 2012 sehinggalah tahun 2020. Untuk versi tahun 2012 sehinggalah 2013, harganya hanya pada hari ini kita dah boleh dapat bawah RM100,000. Tetapi untuk tahun 2014 sehinggalah tahun 2020, harganya bermula RM120,000 sehinggalah RM190,000. Dan yang paling penting, kereta ini masih boleh loan lagi. Personally, daripada diri saya, jika korang seseorang yang minat dengan motorsport dan minat bukanlah dengan kelajuan sangat, nak kereta enjin semasa memandu, ini adalah keretanya. Sebab jika korang beli kereta ini, korang juga beli dua teknologi, iaitu Subaru dan Toyota. Alright, so itu adalah sedikit sebanyak video yang saya dapat hasilkan mengenai 5 kereta JDM yang akan naik harganya versi rear wheel drive 5 tahun akan datang. Jadinya saya sudah boleh akhiri video ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.